Soalan seterusnya daripada Raziah binti Jantan. Bagaimana kerajaan dapat membantu mengawal kenaikan harga barang selepas dasar gaji progresif, atau adakah kerajaan akan bantu majikan-majikan? Dia sama juga keadaan di sekarang. Sebenarnya keputusan dasar itu telah dibuat, dan dari segi perincian mekanisme itu, cadangan itu telah dibawa ke kerajaan, dan sekarang ini proses itu sedang berlaku lah. Tetapi pada dasarnya soal pasal kenaikan harga barang, apabila sesuatu dasar itu dipertimbangkan oleh Kementerian Ekonomi, kita membina model untuk membuat unjuran bagaimanakah kesannya kepada rakyat, bukan saja dari segi manfaat gaji tetapi kesannya juga kepada inflasi dan kenaikan harga barang. Memang betul lah, kalau ada rakyat ada gaji yang lebih sebelum ini, dia akan berbelanja lebih. Maka bila dia berbelanja lebih, ada kebimbangan inflasi akan naik. Tapi pandangan saya ialah kita juga perlu mula melihat keseluruhan isu kos sara hidup ini tidak semata-mata dari segi mengawal harga barang semata-mata. Kerana saya selalu sebut sebelum ini, Malaysia telah pun mempunyai kawalan harga yang paling banyak di seluruh rantau Asia Tenggara ini. Malaysia juga telah membelanjakan jumlah yang cukup besar untuk mengawal harga barang. Kerana rakyat mungkin tidak sedar, bagi setiap harga barang yang dikawal itu, dia memerlukan peruntukan daripada duit rakyat juga, duit cukai, untuk dibayar kepada pembekal-pembekal. Persoalannya ialah kalau kita secara berterusan mengambil jalan begini, nampaknya soal kos sara hidup itu masih lagi menjadi beban kepada rakyat. Kita masih lagi berhadapan dengan cabaran untuk mengawal beban kos sara hidup itu. Sebab itu pandangan saya ialah tumpuan kerajaan sepatutnya untuk meningkatkan pendapatan isi rumah melalui program-program dan dasar-dasar tertentu, salah satunya ialah dasar gaji progresif. Selepas itu, kita juga berharap dengan beberapa dasar sedia ada yang mengawal harga barang, tetapi pada masa yang sama, dengan pendapatan yang lebih tinggi itu, kita dapat melihat mekanisme pasaran di antara supply and demand itu berjalan dengan lebih baik, supaya kurang herotan dalam ekonomi kita, dan akhirnya akan ada equilibrium di antara harga. Tetapi bila ada equilibrium itu pun, ia berlaku pada keadaan yang pendapatan rakyat telah naik. Jadi pilihan rakyat contohnya mana yang lebih sesuai, sama ada kita dapat gaji yang rendah tetapi harga barang itu nampak tinggi, ataupun gaji kita naik dengan lebih cepat, bantuan daripada kerajaan masuk tiap-tiap bulan, dan dengan tambahan pendapatan yang kita ada itu, bagaimana kita ingin menggunakannya, kita perlu bertindak dengan wajar supaya perbelanjaan kita itu mengambil kira juga harga barang, harga pasaran dan sebagainya. Dan itulah yang saya kira mungkin cara yang lebih sesuai untuk kita meringankan beban keluarga dalam soal kos sara hidup ini.